ini kan salah satu pintu gerbang terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya. Sehingga kami berharap bahwa ini menjadi hal yang sangat penting. Di sini juga hadir perwakilan dari semua perangkat daerah, masuk juga stakeholder, ada Kadin, ada PHR, ada RE dan lain-lain. Nah, kita berharap bahwa melalui Serentak ini bisa terbangun pemahaman, kemudian juga sinergitas di antara seluruh stakeholder yang terkait, karena memang untuk bagaimana kita menumbuhkan ekonomi Kota Tasikmalaya melalui investasi, tentunya ini harus didukung oleh semua OPD. Jadi saya minta semua OPD bisa berkolaborasi dengan DPM-PTSP, mendukung DPM-PTSP sehingga iklim investasi Kota Tasikmalaya semakin kondusif. Jadi karena tantangan kita kan kemiskinan kita masih paling tinggi di Jawa Barat, 13,13%, kemudian juga angka pengangguran terbuat kita masih 7,66%. Nah ini kan bisa dijawab dengan bagaimana kita membuka sebanyak mungkin peluang kerja bagi masyarakat.